Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma atiya anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 160. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 158 dan 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 158, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu kesemuanya, yang bagi Allah lah segala kerajaan di langit dan di bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hanya Dia yang sentiasa boleh menghidup dan mematikan. Maka berimanlah dengan Allah dan Rasulnya yang juga Nabi yang ummi, yang dia beriman dengan Allah dan kalimahnya, dan ikutilahnya. Semoga kamu mendapat hidayah Allah. Pengajarannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir dan diutuskan untuk semua umat manusia. Sehingga akhir zaman. Yang kedua, semua syariat Allah sebelum Al-Quran terbatal apabila datangnya Al-Quran. Dan semua umat manusia, sama ada Yahudi atau Nasara dan lainnya, wajib beriman hanya dengan Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Yang ketiga, hanya Allah sahaja yang berhak disembah kerana Dia saja yang mencipta dan memiliki segala kerajaan di langit dan di bumi. Dan hanya kerana Dia sahaja
yang berkuasa menghidupkan sesuatu daripada tiada dan mematikannya kembali. Yang keempat, hanya kepada Allah sahaja wajib manusia takut dan rasa kebesarannya. Takut dan rasa kebesarannya. Kerana tidak ada sesiapa yang boleh mematikan manusia bila-bila masa sahaja kecuali dia. Yang kelima, iman bukan setakat beriman kepada Allah. Iman bukan setakat beriman hanya kepada Allah. Tetapi wajib juga beriman kepada utusan Allah. Yang membawa syariat Allah kepada manusia. Dan dia sebagai contoh, dan dia sebagai contoh terbaik bagaimana cara untuk beribadat kepada Allah. Yang keenam, hanya beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya sahaja, manusia akan mendapat hidayat. Okay, ayat 159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan ada sebahagian daripada kaum Musa alaihissalam, satu umat, satu golongan yang mendapat petunjuk. Dan dengan kebenaran itulah mereka berlaku adil apabila berhukum. Pengajarannya, setiap umat dan kaum kepada setiap Nabi, setiap umat dan kaum kepada setiap Nabi, ada yang beriman dan ada yang kufur. Kerana manusia diberi kebebasan dan pilihan sama ada untuk beriman atau kufur. Kerana manusia diberi kebebasan dan pilihan sama ada untuk beriman
atau kufur. Yang kedua, wajib ke atas setiap orang yang beriman berlaku adil apabila berhukum. Sama ada ke atas dirinya atau kepada musuhnya. Okey, cukuplah. Kita sambung ke debur. Okey, ayat 160 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah beritahu ada kaum Nabi Musa yang beriman dan ada yang kufur. Setelah dakwah disampaikan kepada mereka oleh Nabi Musa AS, maka pilihan terletak kepada mereka dan tidak ada paksaan dalam agama. Maka hari ini Allah nak bagi contoh. Contoh bagaimana kaum Nabi Musa yang kufur kepada Allah setelah diperintah oleh Allah dan mereka ingkar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَقَطَّعْنَاهُمْ dan قَطَّعْنَا apa dia? قَطَّعْنَا ni asalnya potong, tapi tengok konteks ayat. Dalam konteks ayat ni mana? فَرَّقْنَاهُمْ, kami membahagikan. Tempat ayat mana ya ni? Sama? Ha? Macam mana nak tebalkan? Ha? Dan kami pisahkan. Sama je. Tarik macam mana? Ni. Apa tu? Sebelah kiri. Tak, tulisan ni. Terjemahan ni kecil, halus. Sebelum ni besar. Ha. Ha, halus kan? Okey. Yang sebelah ni. Okey. Saya buat baru. Saya buat page baru. Ustaz. Bahasa sangat. Tak apa, boleh tukar sini. Ini nombor saya tadi. Ah, Ustaz try. Tebal. Tebal sangat. Okey lah. Okey. Yang nak paste kat sini. One six zero.
Dah. Oh, halus juga. Tak pakai yang yang dia sakit. Ha? Dia dah ada. Okey, waqatta'nahum, dan kami pisahkan mereka. Mereka ni siapa? Bani? Bani Israel. Isnatai asyarata asbata. Isnata 12. Asbata. As Asbat. Asbatun. Jadi kalau mufrad dia, ini jama'ah. Kalau mufrad dia, sibtun. Sibtun. Kalau satu. Sibtun ialah anak-anak ataupun anak cucu daripada satu bapa. Anak cucu daripada satu bapa, mungkin maknya berbeza. Jadi kalau satu sibtun, kalau ramai jamak asbatun. Di sini kami pisahkan mereka 12 suku ataupun kabilah. Umaman, umat. Maknanya setiap setiap kabilah tu Allah kata kami pisahkan Bani Israel menjadi 12 kabilah. Setiap kabilah ada umat yang ramai. Boleh faham? Kenapa 12? Anak Nabi Yaakob alaihissalam. Anak Nabi Yaakob ada 12 orang kan? Antaranya antaranya Nabi Yusuf. Yang lain tu ada kata Bunyamin kan, ha? Dan semua ni 12 orang daripada satu bapa, tapi mak yang berbeza. Musa dengan Bunyamin satu mak, yang lain mak yang lain. Ah, Yusuf, Yusuf. Okey, kami pisahkan mereka 12 kabilah. Wa auhayna, dan dan kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, bila Allah sebut wahyu ni makna apa? Allah ilhamkan. Dan kata ulama, wahyu ni adalah khas untuk Nabi. Siapa yang mendakwa dia menerima wahyu, dia adalah pendusta. Kami telah wahyukan kepada Musa. Is. Ketika mana? Istasqahu. Asal dia perkataan saqa. Saqa dia beri minum. Kalau masdar, as-suqya. Minuman. Kalau kita pergi apa ni di Mekah, sekarang dah tak ada kot. Dulu ada tong zam-zam yang merah. Dia tulis apa? Sukya. Daripada perkataan ni lah. Untuk minuman. Sekarang ni grey color. Oh, I don't know. Ha? I don't know. Ya. Yeah. Ha? Warna biasa grey tu. Ya ke? Okey. Kita dah belajar sebelum ni. Kalau saka minum. Kalau kita nak buat ayat, minta minum. Minta minum. Tambah apa? Halif Sinta. Is. Is. Tasqa. Ha, sini. Ha? Ha, ya. Solat istisqa tu minta minta hujan lah. Minta hujan tu sebenarnya minta air lah. Air hujan. Solat istisqa daripada berkata ni lah. Sebab tu dia tak panggil solat saqa.
Faham tak? Kalau sakap minum saja. Kalau salat minta hujan, mesti ada alif sinta. Ha, contoh ghafarah kan? Ghafarah, ampun. Dia mengampun. Kalau minta ampun, tambah alif sinta. Alif sinta. Istaghfarah. Jadi alif sinta dalam bahasa Arab, makna dia minta. Tiga huruf tu makna dia minta. Ha. Alif, bukan alif, hamzah. Ha? Ha, tak payah cakap bahasa Melayu je lah. Ha? Tak apa, tak apa. Cakap bahasa Melayu. Ini orang, untuk kalau jodoh tu calon dia orang Arab, boleh lah. Tak, sebab tak, saya tak tahu. Saya tak tahu jodoh apa dia bahasa Arab. Oh, okay. Saya pun dah lupa jodohnya. Ha? Okay. Istasqa. Jadi sekarang ketika mana dia telah minta minum ataupun minta air. Hu tu apa dia? Hu tu balik pada apa? Nya tu. Kepada dia lah. Yalah, nya tu balik pada apa? Kepada diri dia lah. Ya, siapa? Ada kabilah. Musa, Nabi Musa. Ketika mana siapa yang minta ni telah minta minum kepada Musa, kaumuhu, kaumnya. Ah, ini fa'il lah, sebab tu baris depan. Jadi siapa yang minta? Dia minta pada siapa? Musa. Jadi Allah kata bila sebut is tu, kita dah belajar is tu makna apa? Uzkuru, ingatlah. Ingat apa ni? Nikmat. Wahai Muhammad, ingatlah nikmat kisah Nabi Musa ketika mana kaum dia minta air kepada Nabi Musa. Ingat dan ambil pengajaran. Kaumnya telah meminta kepada Musa minum. Maka apa yang Allah wahyu pada Musa? Ini yang kami wahyukan ialah kami wahyu pada Musa idrib. Pukullah. Hendaklah idrib pukul. Fi'il apa ni idrib? Fi'il amar. Tak, amar. Amar. Kalau seorang idrib. Kalau seorang lelaki. Kalau seorang perempuan, nak perintah pada perempuan. Dia belajar macam fi'il amar. Ini Allah perintah pada Musa. Musa lelaki, idrib. Kalau nak perintah pada perempuan, idribi. Tambah ya. Idribi amar ya? Yes. Oh, kalau perempuan? Ya. Yeah. Oh, ini kalau lelaki, idribi sahaja? Ya. Yeah. Kalau perempuan, idribi. Okey. Pukullah. Biasakan dengan asa. Asa apa dia? Tongkat. Ka engkau. Pukul apa ni? Al-Hajar. Batu. Kita biasa sebutkan Hajar Aswad. Kan. Okey. Kalau cium Hajar Aswad? Okey, nanti ya, kita habiskan ayat ni dulu. Okey. Fam bajasat. Maka terpancarlah setelah batu dipukul. Imbajasat, terpancar. Minhu. Darinya. Dia dalam surah Baqarah, Allah kata apa? Wa izistasqa. Tak. Surah Baqarah. Wa izistasqa Musa. Ani drib bi asakal hajar fam fajarat. Ini fam bajasat. Surah Baqarah
Famfajarat. Tak tahu, kena cek dulu. Famfajarat. Yang ni fambajasat. Tapi bila terjemah sama. Semuanya terpancar. Dalam bahasa Arab maknanya berbeza. Fambajasat ni makna dia permulaan air itu keluar. Kalau famfajarat keluar dengan kuat. Ah, surah Baqarah ayat 60. Cuba tengok ayat yang lain lebih kurang, cuma beza di sini je. Cuba tengok. Apa dia ayat dia? Wa izis tasqa Musa wa izis tasqa Musa qaw li qawmihi. Untuk kaumnya. Apa tu? Fakulna, maka kami berfirman. Tak payah terjemah. Tak payah terjemah. Fakulna, fakulna idrib bi'asaka al-hajar. Bi'asaka al-hajar fan fanfajarat minhu isnata asyara aynaka. Okey. Tengok beza ayat yang kita sedang belajar fam bajasat. Surah Baqarah ayat 60 fam fajarat. Mana apa tadi perbezaannya? Fam bajasat permulaan keluar air daripada batu. Fam fajarat dah keluar pertengahan ataupun di akhirnya keluar dengan leju. Ada ulama kata satu lagi perbezaan, yakni fam bajasat sebab siapa yang minta ni? Kalau ikut ayat ni yang surah Al-Araf, siapa yang minta? Siapa yang minta? Kaum dia kan, kaumuhu. Wa izis tasqahu kaumuhu. Tapi kalau surah Baqarah, cuba perasan, siapa yang minta? Musa. Kaum dia minta kepada Musa, maka Musa pun minta kepada Allah. Jadi kalau kaum dia minta, maka ayatnya fam bajasat. Kalau Musa minta kepada Allah, ayatnya fam fajarat. Okey. Maka terpancarlah daripadanya ataupun terpancutlah daripadanya isnata 12. Dua belah apa? Ainan. Ainan ni bukan air, tempat keluar air tu. Daripada mana ni? Daripada batu tu. Bila berlaku peristiwa ni? Lepas ni Allah kata Allah turunkan manna dan salwa. Soalan dia, bila berlaku peristiwa ni? Ada pendapat mengatakan lepas Musa selamat daripada kaum daripada Fir'aun dan tentera dia. Kemudian lepas tu Musa bermunajat kepada Tuhannya, turun Taurat. Lepas tu balik tengok kaum dia sembah berhala. Kemudian Nabi Musa bawa pula 70 orang untuk bercakap dengan Allah. Tapi bila kaum dia yang 70 minta nak lihat Allah, Allah turunkan musibah dan mati. Kan? Lepas tu Nabi Musa bawa kaum dia untuk masuk Palestin untuk berjihad. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah.
Cuba buka surah Al-Maidah. Ayat 22, 23, 24, 25, 26. 26. 22 sampai 26. Okey. Ada 21. Macam 21. Ini 22. Okey. Ini permulaan cerita. Allah kata, ya qaumi, wahai Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum aku, udkhulu al-ardha muqaddasah. Masuklah. Ardha muqaddasah apa dia? Baitul Maqdis. Bumi yang suci. Sebab Musa ni, dia Bani Israel ni sebenarnya, center dia di mana? Di, tak tak, center dia di Baitul Maqdis. Kebanyakan para Nabi Bani Israel, memang daripada asalnya Baitul Maqdis, Palestin. Tapi lepas tu, sebab itulah bila Bani Israel duduk di Mesir, siapa yang bawa ni? Siapa yang bawa Bani Israel ke Mesir daripada Palestin? Tak. Ha? Apa dia? Nabi Yusuf AS. Kan Nabi Yusuf kan dia asalnya daripada Palestin. Tapi sebab dia dikhianati oleh adik-beradik dia, dicampak dalam perigi, kemudian dijual. Siapa yang beli? Isteri pembesar Mesir. Nama mana pula Fir'aun? Oh, ini jangan-jangan campur aduk. Jangan campur aduk. Jangan. Ini bukan zaman Musa ni. Zaman Nabi Yusuf. Okey? Jadi isteri pembesar tu jadikan Musa, Nabi Yusuf hamba. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf menjadi pembesar. Lepas tu dia bawa semua adik-beradik dia dan sebahagian kaum dia tinggal di Mesir. Bermula daripada situlah, lepas tu datang Fir'aun. Fir'aun menjadikan Bani Israel sebagai hamba. Yang anak lelaki dia sembelih hidup-hidup, yang anak perempuan dijadikan hamba. Okey? Maka Allah perintah pada Nabi Musa, bebaskan Bani Israel daripada perhambaan Fir'aun. Setelah berjaya, selamat, Nabi Musa nak bawa balik semula ke Palestin. Okey, Nabi Musa kata apa? Ya qaumi, wahai kaum aku, udkhulu al-ardha muqaddasah. Masuklah ke bumi suci iaitu Palestin. Allati kataballahu lakum, ya Allah telah tetapkan untuk kamu. Palestin ini untuk kamu. Wala tartaddu, dan jangan patah balik. Ala adbarikum, ke belakang kamu. Ini tempat kamu. Fatanqalibu, kalau kamu patah balik atau kamu tak ikut perintah Allah, kamu kembali dalam keadaan khasirin, orang yang rugi. Okey, ayat 22. Angkat sikit. Ni. Ni dah. Yang ni yang bawah ni. Ha? Tak, ni duduk. Ha? Kena keluar dulu. Tekan mana? Ha? Ni. Okey. Apa jawab kaum dia setelah Musa perintah kaum dia masuk bumi Palestin? Qalu, mereka menjawab, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di Palestin itu ada kaum yang jabbarin. Apa makna jabbarin? Yang jahat, yang ganas. Wa inna, dan kata kaum Musa lagi, sesungguhnya kami lan nadkhulaha, kami tak akan masuk. Hatta yakhruju minna, sehinggalah kaum yang jahat tu keluar daripada Baitul Maqdis. Mana apa tu?
dan engkau perintah Musa. Bahkan itu adalah perintah Allah. Nabi Musa, Allah perintah sebenarnya supaya apa? Allah tahu tak di Palestin ketika itu ada orang yang jahat? Allah tahu. Tapi Allah nak kaum Nabi Musa berjihad melawan mereka. Kemudian kata kaum dia lagi, fa'in yakhruju minha. Kalau kaum Jabbar itu keluar daripada bumi Palestin, fa'inna dakhilun, baru kami masuk. Boleh faham? Ada faedah tak dia masuk setelah kaum itu keluar? Tak ada. Sebab Allah perintah masuk sekarang. Okey, angkat lagi. Qala, telah berkata rajula ni, dua lelaki, minal lazina, daripada orang yang yakhafuna. Bila kaum Nabi Musa engkar perintah Allah dan juga perintah Nabi Musa, ada dua orang yang beriman bagi peringatan. Sifat orang beriman ni Allah tak sebut nama. Nama tak penting. Yang penting apa dah? Sifat ni tak yakhafu. Orang beriman kena sentiasa ada sifat takut pada Allah. Takut pada azab Allah. Yakhafu dan an'amallahu alaihim. An'amallahu alaihima. Dan Allah bagi nikmat pada dua lelaki ni. Nikmat apa ni? Apa nikmatnya? Ha? Nikmat takut pada Allah. Apa punca dua lelaki ni berani menegur kaum Nabi Musa yang enggan masuk? Apa punca dia? Apa sebabnya? Sebab dia takut pada Allah, menjadi dia berani menegur. Faham tak? Yang kita takut nak tegur ni sebab apa? Tak takut pada Allah. Betul kan? Bila tak rasa takut pada Allah, kita pun tak ada kekuatan untuk menegur. Kita lebih takut pada manusia. Okey. Itu adalah satu nikmat, takut pada Allah. Maka kata dua lelaki ni pada kaum Nabi Musa, udkhulu alaihimul bab. Masuklah ke atas mereka, mereka tu jabbarin. Masuklah ke atas mereka melalui pintu. Fa iza dakhaltumuhu, bila kamu masuk melalui pintu tu, pintu nak masuk ke Palestin, fa innakum ghalibun. Sesungguhnya kamu pasti akan menang. Ini janji Allah. Kenapa kamu takut? Kenapa tak yakin kepada janji Allah? Lepas tu, wa 'ala Allah, dah hanya kepada Allah, fatawakkalu, berserah. Kenapa tak percaya pada Allah? Sedangkan Allah pencipta, bahkan Allah mencipta jabarin. Masuk dan serah pada Allah, in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman kepada Allah. Tapi tak nak masuk sebab apa? Tak beriman dengan Allah. Okey, cuba angkat lagi. Apa jawab lagi kaum dia? Oh, dah tekan tak boleh? Keluar mana? Ini. Mana nak keluar? Tak keluar pun. Okey. Boleh angkat terus dengan ayat 20. Okey dah. Qalu, mereka jawab lagi ya. Ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kami lan nadkhulha. Apa makna lan? Tidak sekali-kali kami akan masuk Palestin. Abadan. Lagi degil. Selamanya. Tambah lagi abadan. Madamu fiha. Selama mana jabarin ada di situ. Kalau jabarin ada 20 tahun, 20 tahun kami tak masuk. Tengok perangnya siapa ni? Degil. Dia bukan tengok perintah siapa, tapi dia tengok masuk logik, masuk akal tak perintah tu. Kenapa kami nak menyusahkan diri, nak pergi berperang dan mungkin mati? Bahkan lagi biadab dia kata apa? Fazhab anta wa rabbuka. Musa, kamu pergi dengan Tuhan kamu, masuk kamu dengan Tuhan kamu, faqatilah, maka kamu dengan Tuhan kamu pergilah berperang dengan jabari. Inna hahuna qaidun, kami duduk sini tunggu. Okey tak?
Tengok Allah rakam manusia punyalah biadab sampai tahap tu. Jadi kalau kita tengok ada orang biadab dengan Islam ke, jangan terkejutlah. Ah, ya Allah rakam dalam Quran lagi biadab. Depan siapa dia biadab ni? Depan Nabi Musa direct. Musa, kamu masuk dengan Tuhan kamu tu. Kami duduk kat sini tunggu, tengok. Wait and see. Ha? Okey, lepas tu? Apa Musa buat? Musa ada maki tak? Pok-pok ni celaka, aku semeleh kan? Ha? Qala. Musa berkata, Rabbi. Malik mengadu pada Allah. Wahai Tuanku, ini sesungguhnya aku. La amliku illa nafsi. Wahai Tuan, aku tak memiliki apa kecuali diriku wa akhi dan saudaraku Harun. Fafraq bainana, maka pisahkan kami dengan puak-puak ni yang degil ni. Wa bainal qaumil fasiqin, dengan puak yang kaum aku tapi fasik, pisahkan. Dan Allah makbulkan doa Nabi Musa. Ayat 26. Kena keluar lagi. Oh, tak keluar-keluar. Okey. Allah makbulkan doa Nabi Musa AS. Allah kata apa? Qal, Allah berkata, fa'innaha, sesungguhnya, nya tu apa dia? Baitul Maqdis. Dia suruh masuk, tak nak masuk. Maka Allah kata, Baitul Maqdis tu muharramatun alaih, menjadi haram kata mereka. Lepas ni kamu tak boleh masuk. Berapa lama? Arba'ina sana. Arba'ina sana. Pernah pernah dengar arba'ina? Hadis arba'in. 40 apa ni? Sana. Jadi Allah hukum, Allah turunkan musibah pada Bani Israel, iaitu mereka apa berlaku ni 40 tahun? Yatihuna fil ard, mereka kebingungan, sesat selama 40 tahun di bumi Syam. Maksudnya apa ni? Dalam tafsir ulama kata, contohlah dia duduk Bukit Jelutau, tak tahu jalan nak keluar. Dia keluar pagi, cari jalan keluar, pusing-pusing-pusing balik tempat yang sama. Besok keluar lagi, pusing-pusing-pusing balik tempat tu juga selama 40 tahun. Rumah tak ada dan masa tu panas dan dahaga. Maka Allah, Nabi Musa pun rasa sedih juga. Eh, lama ni kan. Dan ada riwayat mengatakan Nabi Harun mati masa ni. Nabi Harun yang mati dahulu, kemudian Nabi Musa mati. Maka Allah pujuk Nabi Musa, fala ta'sa. Jangan kamu sedih, jangan kamu putus asa ke atas kaum yang memang puak-puak ni fasik. Jadi jangan sedih, biarlah. Sebab inilah akibat mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Dalam tempoh 40 tahun, sesak dan kebingungan di tengah padang pasir, mereka dahaga. Masa tu mereka minta apa? Air. Balik pada ayat tadi. Ya, ada tafsir, ahli tafsir mengatakan Nabi Harun mati awal lagi, kemudian baru Nabi Musa. Sebelum habis 40 tahun. Maknanya Nabi Musa ni masa Allah perintahkan dengan kaum dia masuk ke dalam negeri Palestin, dia tak masuklah maknanya. Tak masuklah. Sebab ada sebahagian ahli tafsir mengatakan dia mati di situ. Maknanya dengan Nabi Musa juga tak ikut. Ya. Sekarang jihad kepada kaum dia semua supaya pergi berperang. Okey. Jadi lalu bila kaum dia minta air sebab dahaga, maka Nabi Musa minta kepada Allah dan Allah perintah apa? Pukul. Nabi Musa ni mukjizat dia tongkat je. Ada ketika kalau pukul betulkan jadi ular. Ada ketika kalau pukul batu keluar air. Ada ketika pukul laut. Tapi soalannya,
Nabi Musa tahu mukjizat tu. Kenapa Nabi Musa tak pukul je? Mana Nabi Musa tunggu perintah ini, perintah Allah. Ini drip. Walaupun Nabi Musa tahu tongkat tu memang mukjizat, tapi Nabi Musa cukup yakin tongkat tu hanyalah penyebab. Kalau tanpa izin Allah, tongkat tu tak jadi apa-apa. Maka Nabi Musa tunggu perintah Allah. Allah kata pukullah tongkat itu ke batu. Okey. Kenapa kena pukul? Logiknya, kalau tongkat dipukul pada batu, apa jadi pada tongkat? Patah. Ha? Patah lah. Sekarang, Bani Israel, dia nak air ke nak apa? Air. Boleh tak Allah kata, okey Musa tunggu sekejap, aku keluarkan air daripada batu tanpa pukul? Boleh kan? Kenapa kena pukul? Ha? Allah nak bagi tu apa-apa saja kena usaha. Allah akan bagi, tapi Allah nak kamu usaha. Walaupun usaha tu macam tak masuk akal. Betul kan? Jadi sebab tu jangan kita kata, eh kerja ni macam tak dapat je rezeki, tak. Jangan. Sebab kewajipan kita usaha, dan Allah akan bagi rezeki. Walaupun kerja kita kadang-kadang kecil je. Sama juga kisah Maryam. Ketika Maryam sedang sarat mengandung, dia lapar. Allah suruh apa? Logiknya perempuan, seorang perempuan kemudian sarat mengandung, goncang pokok kurma. Kalau kita goncang pun belum tentu kurma gugur kan? Ah, tak bergerak langsung. Ah, bukan kurma yang gugur, kita yang tumbang kan? Walaupun kita lelaki, ini perempuan sarat mengandung, tapi kenapa Allah suruh juga? Allah nak begitu, nak apa-apa kena usaha. Dan rezeki itu Allah jamin. Ayalah, ayalah. Nak ambil, nak goncang sakit. Ah. Itu menunjukkan kita kena berusaha. Ayalah, itu yang saya cakap tu, ha. Okey. Jadi pukul tongkat ke atas batu. Kenapa batu? Soalan. Kenapa Allah tak kata pukul tongkat ke pokok? Ataupun pukul tongkat ke bumi? Yang berkeluarkan air ni biasa batu ke bumi? Batu. Ha? Bumi kan? Air kan biasa daripada bumi. Korek tanah, keluar air. Kenapa tak pukul kat bumi? Tempat itulah sumber air. Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Ha? Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? Pukul ke bumi ke pukul ke batu? Satu. Pukul ke batu lagi menunjukkan mukjizat kehebatan Allah. Yang kedua. Yang kedua apa dia? Yang kedua, Allah nak bagi tahu pada Bani Israel, sekerah-kerah batu boleh keluar air. Tapi hati kamu ni nampak macam lembut, tapi sebenarnya lebih keras daripada batu. Maknanya kalau tak boleh taat pada perintah Allah, baca Quran pun tak menangis, ingatlah bahawa hati kamu lebih keras daripada batu yang keras. Allah buat contoh dalam surah Baqarah. Sama qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Kemudian hati-hati Bani Israel itu menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Sebab sekerah-kerah batu keluar air. Tapi sekerah hati manusia kadang-kadang tak terkesan dengan peringatan. Okey. Sama lah. Ha, dia ada adik-beradik. Satu mak, satu pak. Okey, boleh? Okey, soalan seterusnya. Kenapa 12? Kenapa bila tukul kat, pukul kat batu, keluar 12 saluran? Ha? Ya, kenapa 12 puak kena 12 pait? Ha, sebab perangai, ada ahli tafsir mengatakan, Bani Israel ni memang suka bergaduh. Kalau keluar satu, satu saluran saja, mereka ada 12 puak akan lagi bergaduh. Dan juga menunjukkan Bani Israel ini sama-sama dia pun tak ada kasih sayang. Sangat berbeza dengan umat Nabi Muhammad, sahabat sahabat. Pernah satu ketika, dalam satu peperangan, Nabi celuk tangannya dalam bekas, maka keluar air daripada tangan Nabi. Dan semua sahabat minum.
tanpa bergaduh. Walaupun keluar tu satu saluran sahaja. Itu bezanya umat Nabi Muhammad yang beriman dengan kaum Bani Israel. Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan pernah berlaku di zaman Rasulullah dalam peperangan, bila diberi kepada mereka yang berperang dan cedera parah, diberi air, apa dia buat? Bukan syah. Dia bagi pada kawan sebelah, dia tak minum lagi. Sebab apa? Dia tengok kawan sebelah lagi memerlukan. Dan kawan sebelah pula, bila nak minum, tengok kawan sebelah dia lagi teruk, dia bagi, pas, dia tak minum. Sampai sekali akhirnya, pas, akhirnya sampai yang pertama dah mati, bagi yang kedua dah mati dah. Subhanallah, itu dipanggil sifat apa tu? Saya pernah bagi tu sebelah ni. Sifat yang tak dalam bahasa Arab. Siapa ingat? Siapa tak ingat? Ha? Apa dia? Ha? Bukan. Ada satu istilah, bahkan Allah sebut dalam Quran. Kalau terjemah Melayu, utamakan orang lain walaupun dia sangat memerlukan. Tak ingat? Isar. Al-Isar. Kalau tulis sarumi, Al-Isar. Isar ialah utamakan orang lain walaupun dia memerlukan. Kalau dia tak perlu, dia bagi pada orang lain, itu bukan isar. Dia ada 10,000, dia bagi pada orang miskin 100, itu bukan isar. Tapi kalau dia miskin, dia perlukan 100 tu, dia hanya ada 100. Dia perlukan 100, tapi sebab orang lain memerlukan, dia bagi 100 pada orang lain. Ini sifat terpuji dan Allah puji. Pada siapa ni? Ada pada sifat ni, ya Allah puji dalam Quran. Nabi Muhammad memanglah. Kalau Nabi Muhammad tak payah puji, memang terpuji. Ha? Sahabat yang mana ni? Yang utamakan orang lain walaupun dia juga memerlukan. Orang Ansar. Cuba buka surah Al-Hashr. Ayat 9 lah. Saya tak bagi. Surah Al-Hashr. Dia bahagian akhir. Ayat surah juzuk 28 ke dulu? Ha, tu. Juzuk berapa ya? Okey. Sepuluh. Ayat 10. Okey. Tengok Allah puji ni. Kadang-kadang kita nak dapat reda Allah, kita nak cinta Allah, tapi kita tak ada pun sifat-sifat yang menyebabkan Allah puji. Sifat apa ni? Cuba terjemah. Wallazina ja'u. Dan orang-orang yang datang. Min ba'dihim. Dari selepas mereka. Sembilan. Okey. Wallazina dan orang-orang yang tabawwa'u. Tabawwa'u ni makna mereka mendiami. Pernah dengar tak Nabi kata, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'. Daripada perkataan tu lah. Siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka ditempatkan tempatnya di neraka. Jadi di sini, dan orang-orang yang mendiami ad-dar. Dar ni Madinah. Orang Ansar lah. Wal iman, dan mereka ni beriman kepada Allah. Min qablim, sebelum orang Muhajirin. Apa sifat orang Ansar yang Allah puji? Satu, yuhibbuna man hajara ilahim. Orang Ansar sangat cinta kepada orang yang berhijrah pada mereka. Cinta pada siapa? Muhajirin. Bukan senang, ha? Bukan senang nak cinta, nak sayang kepada pendatang.
macam pendatanglah. Dan dalam keadaan mereka datang tu miskin. Tapi orang Ansar cinta pada mereka. Dan wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dalam hati orang Ansar tidak ada sedikit pun hajat ataupun kepentingan. Kita kadang-kadang bantu orang sebab ada kepentingan kan? Mimma utu dari apa yang diberi. Apa yang diberi kepada orang muhajirin, orang Ansar tak dengki. Silakan, silakan. Ini sifat wayuk siruna. Wayuk siruna ala anfusihim. Ini yang, apa dia kata Arab tadi? Kata terbit dia, isar. Ini fi'il mudhari' dia. Jadi isar, yuk siruna daripada isar. Maksud apa? Mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka. Siapa orang lain ni? Orang muhajirin. Walau kana, walaupun diri mereka adalah khasasah. Khasasah apa dia? Fakir, memerlukan. Ini yang luar biasa. Walaupun mereka fakir, mereka memerlukan, mereka bagi ke orang dulu. Ayat ini tidak ada pada Bani Israel. Dan Allah kata, wa may yuqa shuhha nafsi. Siapa yang mengekang sifat kedekutnya, itulah ciri-ciri orang yang muflihun. Ramai orang boleh solat, ramai orang boleh solat malam, ramai orang boleh pergi umrah berkali-kali, tapi tak ramai orang yang boleh jadi pemurah. Apatah lagi ada sifat isar. Okey, kita balik pada ayat kita. Qad alima. Sesungguhnya telah mengetahui. Kullu unasin, setiap manusia. Mashrabahum. Dia berkata syaribah minum. Sekarang kita nak jadikan tempat minum. Apa keadaannya? Tambah mim bari apa? Atas. Mashra. Sini ra bari atas. Mashraba. Jadi tempat minum. Dia satu. Yang kedua boleh juga jadi zaman. Maknanya masa minum. Jadi boleh kita terjemah, setiap Bani Israel tahu tempat minum dia, paik yang mana, dan yang kedua, waktu minum, pukul berapa. Boleh? Ada juga ulama mengatakan, Nabi Musa bagi 12 tu, selain pada sikap mereka yang tak ada kasih sayang, tak ada utamakan orang lain, maka Nabi Musa juga nak buat supaya mereka berdisiplin. Jadi setiap orang tahu, mana saluran yang patut mereka minum dan masa mana? Tempat minum. Wazallana, dan kami dan kami naungi. Kami naungi ataupun teduhi. Alaihim. Ke atas mereka. Al-ghamam. Awan. Kenapa Allah naungi dengan awan? Sebab apa? Sebab mereka duduk tengah pada pasir, panas. Tapi timbul persoalan. Kan Allah hukum mereka kan? Sebab mereka enggan masuk Palestin, Allah hukum mereka sesat daripada pasir selama 40 tahun. Tapi dalam Allah menghukum, Allah teduhkan juga. Pengajarannya apa? Rahmat Allah.
Jadi kita pun kalau hukum orang pun janganlah sampai tak ada perasaan kesan langsung. Kurung dia sampai 2 hari tapi tak bagi minum, bagi minum. Jadi Allah kata kami teduhkan ke atas mereka awan. Pokok tak ada. Tapi dengan awan tu mereka boleh teduh. Okey, lepas tu dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi pada Bani Israel ketika mereka sesat di padang pasir, yang pertama Allah sebut apa tadi? Yang pertama air lah. Yang kedua teduh. Kenapa Allah sebut air yang pertama? Sebab nikmat yang paling besar bagi manusia ialah air. Bahkan semua punca kehidupan daripada air. Sama ada orang ke, haiwan ke, tumbuhan ke, semuanya punca daripada air. Okey, nikmat seterusnya wa anzalna. Dan kami turunkan. Kami bayangkan ke atas mereka awan. Wa anzalna dan kami turunkan. Ada. Tak ada. No, dekat apa ni? Nak set dah dah. Ha? Boleh tolak? Okey. Okey, kami turunkan alaihim ke atas mereka manna. Manna apa dah? Sejenis makanan daripada madu. Sejenis makanan yang manis. Tapi asal-asal manna pada? Asal manna. Al-manna ataupun al-mannu makna dia ialah anugerah daripada Allah. Yang Allah bagi tanpa penat. Tanpa susah. Itu makna minna. Cuma diterjemah di sini madu. Tapi kenapa madu tu dipanggil al-manna? Sebenarnya kalau madu, bahasa Arab apa dia? Madu, madu. Al-asal. Ini al-asal makna dia madu. Al-manna bukan madu. Tapi Allah gunakan perkataan manna sebab Allah nak begitu anugerah Allah kepada Bani Israel yang sangat besar. Iaitu anugerah Allah tanpa mereka bersusah payah, tanpa mereka tanam, tanpa mereka perlu siram, tanpa mereka tunggu. Keluar pagi, manna dah ada. Ada di mana ni? Gugur di atas pokok-pokok seperti embun. Kalau pagi buka tingkap ada, makan je. Kita kalau nak madu kena buat apa? Kena ambil 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 kat mana? Ambil beli. Mana ada pokok madu sini? Beli kan. Sebelum beli kena cari duit dulu kan. Maknanya itu bukan manna. Yang kita dapat tu bukan manna sebab kena usaha, kena bayar, kena beli. Tapi yang ni tanpa penat, tanpa susah. Madu. Wasalwa dan? Salwa. Sejenis burung. Oh, dia telah puyuh ke? Tapi burung ni diturun daripada mana? Langit. Anzalna, kami turun. Yang burung puyuh yang kita tengok tu turun daripada mana? Daripada orang jual. Kita beli lah. Kita rebus. Wallahu a'lam, saya tak tahu burung apa ni. Tapi burung ni Allah turunkan daripada langit. Okey. Jadi dah, berapa dah nikmat? Satu? Air. Yang kedua? Mana? Tak. Teduhan, teduhan. Yang ketiga, minuman. Yang keempat, ini makanan. Lengkap. Jadi dalam Allah mengazab mereka 40 tahun sesak pun, masih ada rahmat Allah kepada mereka. Kemudian Allah kata, kulu, makanlah. Makanlah oleh kamu. Min tayyibat, dari? Yang baik-baik. Yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang kami telah kurniakan. Kami telah rezekikan kepada kamu.
Tengok Allah sandarkan. Rezeki ni daripada siapa? Daripada Allah. Kami, eh? Kami. Apa faedahnya? Apa pengajarannya? Walaupun diorang fasik kufur pada Allah, ha, sebenarnya Allah nak beritahu manusia ni, antara punca manusia kufur pada Allah, tak bersyukur, sebab dia rasa rezeki dia, usaha dia. Maka Allah ingatkan, apa yang kami bagi rezeki. Jadi bila dapat, jangan sombong. Ha? Bila orang perlukan, kongsi. Sebab dia daripada Allah. Okey, wama zalamuna, dan tidaklah zalamuna mereka menzalimi kami. Walakin, akan tetapi, kanu adalah mereka anfusahum, diri-diri mereka, yazlimun. Ini fi'il apa ni? Yazlimun? Tak, fi'il apa? Makna apa tu? Allah nak beritahu apa ni? Bani Israel ni, yang mereka zalim tu bukan bermusim, sepanjang masa. Sentiasa. Sentiasa zalim. Okey, cuba perasan lah. Cuba perasan ayat ni. Allah bagi nikmatkan air, awan, manna, salwa. Lepas tu Allah kata makanlah yang baik-baik daripada yang kami bagi rezeki pada kamu. Tiba-tiba Allah kata mereka tidak zalim pada kami, tapi mereka yang zalim. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa kaitannya? Allah bagi nikmat, Allah kata makan, tiba-tiba Allah kata mereka tak zalim pada kami, tapi mereka yang zalim pada diri mereka sendiri. Kaitannya apa? Kita yang bergantung pada Allah. Bukan. Bila Allah bagi nikmat ni semua, Bani Israel tetap tak bersyukur. Tetap kufur kepada Allah. Maka Allah beritahu, yang kamu kufur tu ingat. Kamu tak pernah, dengan maksiat kamu sedikit pun tak memberi kesan pada kami. Kami tak mungkin dizalimi. Tapi yang kamu kufur pada aku sebenar, kamu akan tangguh. Kamu sedang menzalimi diri kamu sendiri. Allah nak ingatkan ni. Siapa yang buat dosa, buat maksiat, dia biasa siapa yang buat maksiat, dia rasa tak dia sedang menzalimi dirinya sendiri? Tak. Sebab tu, dia buat lagi kan? Tapi kalau dia sedar, eh, aku buat dosa, aku sedang menjahanamkan diri aku, masa tu dia akan berhenti. Jadi ini sebagai peringatan Allah. Siapa yang buat maksiat, siapa yang kufur, ingatlah kamu sedang menzalimi diri kamu sendiri. Okey? Jadi dia beri sini juga Allah nak bagi tu, setiap nikmat yang Allah bagi, kewajipan kita apa dah? Syukur, taat. Bila kamu tak syukur, kamu kufur. Bila kamu kufur, kamu zalim diri sendiri. Cuba buka surah Al-Baqarah 108. Oh, satu ini. Ini bukan Baqarah. 108 ke 109? Ya, Yona Kulu. Ini Baqarah ke? Ada satu lagi Baqarah. Okey, ini. 172. Cuba kita terjemah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Kulu. Makanlah min tayyibati. Dari apa-apa yang baik. Ma razaqnakum. Yang sebenarnya kami bagi rezeki. Bukan rezeki kamu. Tapi kami yang bagi. Lepas suruh makan, terus Allah suruh apa? Bersyukur. Washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya kamu
hanya kepada dia, kepada Allah, kamu beribadat. Apa maksud ayat ni? Kita mesti bersyukur dari apa yang Allah bagi. Tak. Allah nak bagi apa ni? Kita kena sentiasa beribadat. Ha? Kita kena put our trust to Allah. Allah nak bagi tahu. Dengar. Bila kamu makan rezeki, kewajipan kamu bersyukur. Dan syukur kamu tu sebenar, itulah ibadat. Kalau kamu mendakwa kamu beribadat pada Allah, itulah ibadat syukur. Makna apa tu? Kalau kamu tak syukur, sebenar kamu tak beribadat pada Allah. Jadi nak tahu kita beribadat pada Allah ataupun tak, apa tandanya? Apa makna syukur? Taat. Bila kita kufur, sebenarnya kita tak beribadat pada Allah. Ramai yang solat nampak macam bersyukur, tapi lepas solat dia kufur. Sebenarnya dia belum beribadat. Sebab tu Allah bagi syarat. Betul tak kamu mendakwa kamu beribadat? Kalau betul, syukur. Semua perintah Allah kamu kena taat. Okey. Masa dah habis ya. Ada satu, jadi yang nak bagi kata-kata tafsir tu. Syekh Sa'di. Dia huraikan perkataan ni, in kuntum iyyahu ta'budun. Kena keluar. Okey. Tengok ah. Ini tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Apa besar sangat? Oh, ini semua sekali ni? Oh, okay. Cuba tengok. Ah. Dia terjemah di huraib ayat tadi. In kuntum iyahu ta'budun. Maksud dia apa dah? Ay fashkuruhu. Syukurlah pada Allah, iaitu ta'at. Syukur ta'at. Syukur mana ta'at? Ta'alah padanya. Padahal ala, dan ini menunjukkan man lam yashkurillah, siapa yang tidak bersyukur pada Allah, lam ya'buduhu wahdahu, sebenarnya dia tidak sembah Allah. Semua jenis yang engkar perintah Allah itu sebenarnya belum beribadat pada Allah. Sebab beribadat diterjemah dalam bentuk syukur ataupun taat. Kama sebagaimana anna man syakarahu, sebagaimana siapa yang bersyukur pada Allah, faqad abadahu, dia telah beribadat pada Allah. Kemudian wa'ata, dan dia telah mendatangi ataupun telah melaksanakan dengan apa yang Allah perintah padanya. Itu makna syukur dan juga bermakna ibadat. Wa yadullu aidan, dan juga ayat ini menunjukkan ala ke atas anna aklat tayyib, sesungguhnya makan benda yang tayyib adalah sababun lil amal salih wa kabulihi. Kan ayat tadi Allah kata makan, lepas tu syukur. Kan? Makna Allah nak beritahu apa? Kenapa makan dulu baru bersyukur? Allah nak kata makan benda yang tayyib membawa kepada kamu beramal soleh. Lawan dia apa? Makan benda haram membawa kepada kamu amalan yang tak baik. Lepas tu kita doa setiap pagi apa dia? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Yang kedua, warizqan tayyibah. Lepas tu tengok amalan yang ketiga. Pertama mesti berpandukan ilmu. Setelah kita ada ilmu, kita baru tahu mana makanan yang tayyib, mana makanan yang haram. Lepas makan makanan yang halal, barulah kita minta, ya Allah, jadilah amalaku diterima oleh Allah. Sebab antara sebab amalan tak diterima ialah sebab amalan tak diterima makanan haram, makanan tak tayyib. Jadi makan benda yang tayyib adalah punca seseorang melakukan amal soleh dan amalannya diterima oleh Allah. Wal amru bisyukri, dan perintah dengan syukur, aqibun ni'am. Allah sebut setelah Allah sebut nikmat, iaitu makan. Lepas tu Allah kata syukur. Kenapa? Sebab li'anna syukra, kerana syukur itu yahfazu an-ni'am al-mawjudah.
Bila kamu makan nikmat Allah, Allah suruh syukur sebab dengan syukur menjaga nikmat tu. Bukan setakat menjaga, akan nambah lagi. Faham tak? Allah kata apa? La in syakartum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Jadi kenapa Allah suruh syukur selepas makan? Sebab syukur penyebab rezeki itu kekal dan tambah. Wa yajlibu an-ni'am al-mafqudah, dan dengan syukur membawa lagi nikmat yang tak ada. Akan membawa nikmat-nikmat yang lain. Kemudian sebagaimana kufur, kalau lepas makan tak pada Allah kufur, dia akan menjadikan nikmat itu hilang. Keberkatannya pun hilang. Dan menghilangkan nikmat yang ada pun akan hilang. Yang belum ada, lari. Betul? Kadang-kadang dapat banyak, lepas tu hilang, tak tahu macam mana boleh habis. Sebab sebab apa? Kufur. Jadi kaedah di sini Allah nak beritahu, kalau nak nikmat kita kekal dan bertambah, kaedahnya apa? Kerja keras ke bersyukur? Bersyukur kepada Allah. Okey, cukup apa? Masa dah habis ya. Jadi buku solat kita baca akan datanglah. Ada soalan ke? Ha, ada kaitan dengan tajuk kita belajar ke? Ha, soalan yang berkaitan dengan yang kita belajar. Ha, solat tak ada kaitan. Salat qada hukumnya wajib. Salat sunat hukumnya sunat. Jadi mana penting, wajib dengan sunat? Ha? Mana penting? Wajib, wajib. Ha, dah, dah. Kita kena gantikan dah solat kita. Ya, ada pendapat yang kata wajib ganti. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Ya. Yeah. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Saya ingat kelas bahasa Arab malam ni, kita tangguh ke malam besok. Okey kan? Jadi malam ni tak ada kelas. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنلى